Oh, ada nama papa sama mama. Coba lihat. Jeff and oh, that's the water. Jeff and the. Yeah. And the. Judika and Duma. I know you. I know you, Heidi. Aku makan terkenyang dan terenak. 3 bulan terakhir ya? Iya. Ditahan. Nah malam ini nih. Pecah. Pertahanan kita tuh ya. Barat di dalam permainan bola kita udah pakai formasi 5-3-2 ini. Backnya udah banyak tapi hari ini bobol. Ya. Kipernya yang golin sendiri. Ini gol bunuh diri. Hai semuanya, setelah lebih dari 10 hari ya, kita di tempat yang ada pantainya. Sekarang kita beralih ke daerah Ubud yang lebih dingin dan banyak padi dan sawah dan alamnya ya. Sekarang kita udah nyampe di Maya Sari Resort and Spa. Yuk, ikutin. Kita akan habiskan waktu kita di sini selama 4 hari. Ayo nanti, ini udah tuh anaknya udah langsung main air. Ayo. Wah. Ini enak, ini kencur. Jadi agak ada asam-asam seger gitu. Kita nyampe di kamar kita. Ya. Nah ini kita udah sampai di villa yang ada pool. Kita masuk sekarang. Kalau kemarin kita ngelihatnya kak pantai, beach. Sekarang kita lihat jungle, forest, tree. This is different ya. Siapa yang mau ke pool?
Iya. Ya udah yuk pindah yuk. Pindah pula yuk. Naik, naik. Ayo. 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 Chicken with the Balinese spice. Yeah. Dengan tumpit saya siapkan sate, mix sate atau chicken sate mix sama grilled chicken breast. Nah, kan untuk normalnya ada pepe chicken. Di sini ada fresh whole fish, garuba fish, sama grilled prawn sate, ya, sama grilled mix sate. Wow. Dan nasi kuning. Nasi okay. Kuning. Sate, nasi kuning. Oh, semuanya favoritku hari ini. Happy pakai ginian, langsung berubah. Hai. Yeah.
Sip. Paling bikin seneng udaranya ya. Udaranya sini seger banget karena aku anak Brastagi. Jadi kayak rasa pulang kampung gitu, dinginnya enak. Gak pakai AC udah seger. Tuh, bersih. Wah. Enak nih. Emang Ubud berbeda ya. Oke, kita makan dulu. Ini nasi kuning. Nasi kuning pakai ayam grill, udang, king prawn, sama sayang mama. Panas, Next pepes ini ada pepes ikan. Ya. Enak ya? Gagal diet nih kita, Pak. Malah. Jangan ngomongin diet dulu, Mami. Aku lagi masa pertumbuhan. Aku kan besok main bola. Main bola di mana? Langsung. Enak tuh banyak ini, tapi enaknya dia makan di atas banyak. Normal. Iya, enak banget. Atau guanya yang lagi... Tapi enak. Enak. Belum. Enak. Masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Ke samping. Ke atas lagi. Ke depan. Ke depan. Ke depan sama ke belakang. Enak-enak gini. Kaki kisemar. Terus pegang sini. Kalau di Bali namanya Malen. Apa? Semar, kalau di Bali namanya Malen. Oh, Malen. Oh gitu? Ya. Malen. Malen. Berarti kalau Pak Semar, ini Pak Malen. Malen. Ya. Jadi, aku tahu tuh Pak Malen. Masih kita dan Ibu bisa happy dan senang. Amin. Pasti kami senang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, gila ramah sekali, pelayanannya luar biasa. Sekarang kita masih ada satu lagi, guys. Satu lagi apa? Dessert. Ya. Oke. Okay. Wow, dessertnya pineapple. Pineapple yang di grill. Oh, sudah di open. Pineapple grill.
ada lagi baru tahu nih. Seumur hidup baru tahu ada pineapple di grill. Ya. Jadinya seperti apa? Ini apa ini? Sausnya. Sausnya. Penutup kita malam ini segar-segar gimana gitu. Makannya bagaimana ini? Pakai pisang sama sendok. Gimana, Pak? Campurannya apa nih yang di dalamnya? Caramel sauce. Caramel. Jadi dia sweet. Iya. Ada bau karamelnya. Kerasa? Kerasa. Pineapple juga kerasa. Kerasa, kerasa pineapple. Namanya juga pineapple. Kan harus ada yang lucu-lucu. Apalagi kita kan bukan food blogger kan. Tapi ini enak. Kayu manis, ada kayu manis ya? Iya, kayu manisnya. Sama aku sih nggak nyangka kayak gini ya. Kamu nyangka ya? Aku nggak. Kamu nggak kompak. Apa sih? Kamu, maksa. Kamu nyangka dong. Nggak nyangka ya? Kalau aku nggak nyangka, kamu nggak nyangka. Kan cewek biasanya lebih suka coba makanan, Pak. Apa? Aduh, gila. Kira aku sudah nggak bisa berdiri. Ini makan terkenyang setelah hampir 3 bulan kita tidak makan sekenyang ini. Aku makan terkenyang dan terenak 3 bulan terakhir ya? Iya. Karena 3 bulan terakhir kan dia agak kurangi makan. Makan semuanya makan-makan yang dipilih karena lagi mengurangi berat badan. Iya. Sekarang badannya udah bukan berkurang tadi. Bukan berkurang ya, tapi tambah berat. Tapi ini worth it untuk dicoba. Kita di Bali udah hampir 2 minggu, tapi masih tetap jaga makan tuh. Ditahan. Nah malam ini nih. Pecah. Pertahanan sudah bobol. Kita barat di dalam permainan bola, kita udah pakai formasi 5-3-2 ini. Backnya udah banyak, tapi hari ini bobol. Jadi kita masih bisa menahan. Tapi pertahanan hari ini, pemain-pemain bertahan semua. Rasanya enak semua akhirnya. Kipernya yang golin sendiri. Ini gol bunuh diri. Akhirnya kita makan banyak, tapi enak. Top hari ini. Mantap. Dari awal makan sampai dessert semuanya top. Kan, habis kan? Habis nih. Kalau nggak enak, nggak mungkin tuh dihabisin sama dia apalagi kalau dessert. Tapi ini enak. Tidak ada di edit, jadi tidak perlu edit, enak semua. Iya, okay. Enak. Bye-bye, malam ini kita mau istirahat dulu ya. Besok kita masih banyak kegiatan. Iya, kita juga baru nyampe. Makasih buat yang udah nyediain, ini enak banget, kalian harus cobain ya. Jangan lupa ya. Makasih beli itu. Ya. Terima kasih banyak. Juga. Terima kasih banyak. Lama sekali, aduh pokoknya luar biasa pelayanannya. Jangan lupa kita di mana nih, kalau kalian mau tahu sekali lagi kita di Maya Ubud ya. Dan di komenditnya, makan yang Villa Grill ya, ya kan? Villa Grill. Jadi ini aku juga baru tahu kalau ternyata makanan mereka sih enak ini. Karena berapa hari ini pak kamu nggak ada kan online gitu, jadi aku nggak sempat breakfast juga kadang nggak gitu. Breakfast juga nggak, terus kadang kalau pas keluar makan. Ternyata mereka Indonesian foodnya jagoan. Top. Marco top. Bye. Sampai jumpa lagi.